Sabar dulu, sabar dulu. Eh guys, bintang 3 Jax, welcome. Yo, welcome back again with me, Prismatic Symphony. Wah bagus nih guys, augment di game ini akan menjadi prismatic semua. Prismatic ini game changer ya, gue sangat suka. Go, tolonglah pilih inilah, prismatic lah, janganlah yang lain. Nice, kita akan menantikan game-game yang tidak terduga dari prismatic guys. Gue mau nyobain ini guys, apa cruel pack kalau emang ada mau ya, biar kita level up-nya cepet gitu. Fast egg please. Apakah yang diinginkan sama Jujingyi ini akan tercapai guys? Nah nih dapat champion duplikator. Apakah kita disuruh jadi bintang 3 guys? Masih belum ketahuan nih. Main apa? Pentakil. Pentakil cuma agak susah guys dibikinnya guys. Ini dulu lah, Sentinel dulu lah, sama inilah Dazzler. Aku tidak mood bermain pentakil karena kalau nggak dapat spatula susah guys. Dia menjadi tusun guys, tusun pentakil tusun. Oke. Yihi, dapat ini. Main Dazzler kah? Sentinelnya banyak loh guys, kita dapat ya guys. Oke, gue main Sentinel guys. Kalau begini ceritanya guys. Tuh, dapat Sentinel terus guys. Udah resmi kita main Sentinel ini. Bodo amat ya, ada yang main Sentinel atau apa ya. Kita hajar terus main Sentinel. Sentinel Spell Weaver. Let's go. Prismatic, keluarlah. Prismatic boom. When you buy XP gain additional 2, gain 8 immediately. New recruit nih bagus juga sih, guys. The first time you have 40 gold, enggak hedge fund. Champion duplikator bagus nih guys, buat cepat ke 9 guys. Oke guys, kita mau ini champion duplikator ya. Oke, kita bikin apa dulu nih? Pang Mosher nggak ada, Pentakill Bruiser nggak ada, ini aja lah Ani ya. Ani kamu ngehit dari belakang ya, yang semangat ngehitnya ya. Oke guys, kita kasih apa ya? Jewel Gauntlet kah? Kita biarkan dulu aja deh guys. Oh no, KKJ dapat cruel pack kah? Jujingyi cruel pack. Aku pengen itu Jujingyi. Kenapa kamu yang ngambil? Gak apa guys, kita udah pasrah aja guys karena emang gak dapet guys. Oke, kita jual aja si siapa. Kita mau beli ini aja guys. Pang rapid fire. No. Oke guys, kayaknya lebih baik Bard daripada ini guys. Jadi kita jual kah? Eh ada Eggbeat guys. Eggbeat aja dulu ya. Oke, ini kok dijual 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ngaruh ya guys. 2, 3, 4, 5. Lilia taruh tengah biar dia bisa ngeheal sekitarnya guys. Ini sih kita nggak mungkin bisa win streak. Satu alasannya adalah ada yang main cruel pack guys. Buset guys, sudah level 7. Emang boleh. Ini semoga kena karma ya, tiba-tiba kalah guys. Langsung mati guys kalau kalah guys.
Anjay gaming lah. Udah level 7 guys. Tapi seru banget sih kalau tiba-tiba dia kalah nih, seru banget sih. Mati konyol guys kalau kalah guys. Alright, alright, alright. Oke, ini ada Ani. Enggak. Kita tetap fokus ke ini guys, fokus ke apa namanya? Ke Sentinel guys. Oke, ini bisa Dazzler sih guys. Coba nih. Ini berapa nih? 2 3 4 5 6. Kalau gue beli ini, kita enggak bikin gold. Kita gini aja guys kalau gitu guys. Karena aku mau bikin gold. Kita harus banyak goldnya. Gini ya. Kalau menang beli geragas. Kalah sih tapi guys. Karena kalah kita pasrah saja ya, tidak usah beli. Oke. Oke, yang main Sentinel tiba-tiba menghilang guys. Jadi kita udah resmi meng-sentinelkan diri ya. Kita cepat-cepat ke level 8 supaya mendapatkan headliner yang bagus. Tapi seenggaknya sekarang dapat headliner Sentinel dulu sih. Oke, nggak ada Sentinel lain? Nggak ada guys. Jadi kita butuh ini, butuh guys. Oke, kalau itu nggak ini biar bisa bikin hashtag Gunblade. Nah nih. Oke, bikin ini guys. Bisa bikin Nasortut untuk Ahri kita ya. Dikasih aja guys, kasih si. Oke. Kita kasih aja guys Nasortutnya. Tauin dulu ya Nasortutnya deh. Oke guys, begini dulu. Next round kita level up maybe. Masukin apa nih guys biar bagus guys? Enggak ada yang bagus guys, Sentinel juga enggak ada. Kita beli Lilia aja ya kalau gitu ya. Sentinel kita masukin dulu kali ya. Ada bentar guys. Kita masukin Serapin, Garen, Morde, Lulu, Echo, Ahri, Blitzcrank, Sona. Ih, masih menang. Anjir, Jujingnya habis kalah kah? Jujingnya hampir kalah, guys. Edemosher. Guys, apakah aku terlambat guys mau main Edemosher guys? Guys, ada yang main Sentinel ya? Terbentar guys. Guys, ada yang main Sentinel. Mari kita berpikir sejenak guys, apakah ini worth it untuk beli Jax? Apakah ini worth it? Oke guys, ada yang main Sentinel, jadi terpaksa aku akan beli Jax guys. Semoga ini menang guys. Oke, kayaknya menang guys. Gue bisa beli dua nih. Kita harus segera berpaling guys. Karena Sentinelnya tidak menjanjikan guys. Ini adalah seperti bodong ya guys. Wih, keputusan yang tepat kan. GG guys, ini adalah keputusan yang tepat guys. Oke guys, Mosher masukin ya guys. Next round. Kita udah level up ya. Kita masukin guys, Mosher, Genar, set. Terus ada
ini siapa? Jax. Abis itu Lux. Lux. Zac, Z. Abis itu Poppy. Abis itu Yorick. Oke guys, waktunya kita membenahi diri guys. Ih, dapat lagi loh. Alright. Kita transisi tapi harus smooth. Smooth seperti ini Mosher. Tetap sentinelnya pasang dulu guys, pasang dulu. Jangan terburu-buru langsung ini guys. Kita belum level 6 juga ya. Chill dulu ya guys, chill dulu. Oke, ini taruh di kanan ya biar lompat langsung ke kirinya guys. Oke, ini taruh sini, gini. Nah, gini aja dulu guys. Oke, ini ada itemnya buat Jax nih. Jewel Gauntlet. Kita aktifkan. Karena short tooth kita kasih ke Lux aja guys, Lux. Kita butuh satu Jax lagi guys. Udah bintang 3 guys. Langsung champion duplikator. Ini kalah gak masalah guys. Kalah gak masalah. It's okay why. Augment. Kita lawan Jujingyi soalnya ya sih. Jujingyi yang mainnya banyak ya guys. Ya pasti kalah kita. Random item component bagus banget. Ini juga bagus guys. Oke, kita cybernetic bulk aja ya karena darahnya jadi nambah guys. Oke, ini kita chill dulu guys, chill dulu. Roll sekali mungkin. EDM lagi guys. Boleh sih EDM lagi, kita udah buang ini ya. Alright. Jadi kita main sama Sentinel aja. Sabar dulu. Eh guys. Bintang 3 Jax. Welcome bintang Jax. Bintang 3 Jax. Kita lihat performanya apakah bisa menggendong-gendong. Gue udah pakai 3 champion duplikator ya. Tolong banget ini Bapak Jax. Lompat lagi. Boom. Lompat. Haya. Kita mengerusuh. Tinggal cari EDM yang lain dan cari monster-monster yang lain. Oke, enggak ada yang main monster kan, guys? Enggak ada lah. Oke, chill dulu. Kita transisinya mesti smooth. Smooth on the water. Itu smoke ya. Sorry, salah guys. Smooth criminal. BTW nih Suiseki main apa nih guys? Hard steel tapi dia bisa win streak. Oh my god. Keren juga guys. Nanti Jujingyi bakal lama nih dia di level 7-nya guys. Kok dia malah main pang sih? Oh tapi dia dapat Twin Terror guys. Oh enggak nih Jujingyi yang di sebelah sini ya. Cruel Pack. Twin Terror ini emang bagus banget guys kalau main sama pang guys. Sakit banget guys dia guys bakalan. Oke. Apakah masih bisa menang? Boom, dilompatin saja. Masih menang guys. GG. Oke guys. BTW mosher-moshernya ini gak mau keluar guys. Oke, kita butuh item apa lagi nih? Ini sih gue butuh ini sama mosher guys. Bisa bikin Edge of Night. Kalau enggak ya EDM yang lain nih ya. Spatula juga boleh. Set juga boleh. Tapi gue sih pengennya ini ya. Urgot. Nah gak laku guys Urgot guys. Buat gue aja guys. Yes sir. Ihau. Let's go guys. Ih, cakepnya uy. Bisa jadi bintang 2 uy. Oke guys. Kita level up kapan ya guys? Oke ini Mosher bisa 4 nih guys. Oh enggak, masih 2 ya. Moshernya ganti ini aja guys, lebih bagus. Lebih meyakinkan. Coba kita lihat guys. Ya gini aja lah.
Ini mungkin gue beli level lah, karena kita lebih baik di level. Kita udah bintang 3-in si siapa namanya, Jax. Jadi kayaknya nggak usah lama-lama di level 6 deh. Tetap nabung level aja, biar kita bisa dapetin Zac sama Z guys. Cuma kalau mau lebih kuat sih kita harus segera Mosher 4 sih, bahkan Mosher 6. Mosher 4 dulu deh, nggak usah muluk-muluk, Mosher 4 dulu. Jangan kelamaan sentinelnya ya. Oke, kita naik level. Naik level lagi. Roll sekali aja. Oke guys, gak ada guys. Gak ada yang oke. Kita masukin sentinel lagi juga gak ada. Country Executioner juga gak ada. Kita tambah Neko aja guys, Neko. Buat pemanis aja guys, Nekonya guys. Karena cost 3 ya. Gua rasa sih buat damagernya udah cukup dari si Jax aja guys. Jax sama si Lux. BTW kenapa gua taruh sini guys? Karena dia kalau pas lagi lompat gini ya, nanti lompatnya bisa sampai ke belakang-belakang guys. Waduh guys, tapi ini kalah nih guys. Kalah ini guys. Maksudnya musuhnya yang kalah ini guys. GG gak? GG banget. Jadi kan tiap 7 detik dia pakai skillnya si Jax ya. Oke, kita udah bisa Mosher 4 nih guys. Oke, begini ya, kok gitu ya. Terima kasih. Masih 3 guys. Oke, berarti sentinelnya keluar 1 ya. Oke, ini keluar ini. Masukin ini guys, Mosher 4. Neko, terima kasih atas jasa, atas jasa-jasamu. Kamu saya keluarkan ya. Tiap 7 detik sekali skillnya Jax keluar guys. Wihi, mantap nih. Bisa dazzler juga nih guys. Kita simpan dulu aja. Gak ada dazzler ya guys. Sorry, gue salah guys. Oke, kita level. Level up lagi kali ya. Kita greedy aja, greedy level up. Bisa level 7 cepet. Bisa sentinel. Sentinelnya lebih bagus. True damage, Spellweaver, Sentinel. Oke, kita masukin ini lagi aja guys. Kita masukin Lux lagi. Ini bisa Protector Foe, tapi enggak ya. Semoga dapat tangan guys, bisa bikin Hand of Justice itu itemnya si Jax. Tapi enggak gue masukin dulu ya sekarang. Ini kalau bisa dapet item atau komponen yang buat frontliner lagi, nanti kita endingnya bisa kita masukin ke ini guys. Ke siapa? Ke frontliner kita kayak si Set gitu atau Zac ya. Itu juga bagus. Kita bikin Set First Heart sih bagus banget ya. Oke, kita masih win streak 5 nih. Golden Egg kali ya. Champion 2 item gain random third complete item. Coba ya, dapat apa nih dia nih. Oke, kita di sini mungkin roll sekali kali ya. Pentakill Edge Lord. Ini kita roll sekali. Ihiu, nice. Mungkin roll lagi kali ya. Kita kayak butuh bintang 2-in atau bintang 3-in si Lux ya. Nice banget. Oke, gini dulu guys. Kita lihat nih guys, dapat item apa nih guys yang ketiganya dari augment kita. Dapat Crown Guard, boleh banget. Armornya makin tebel ya. Waduh, dia udah dapat Illaoi ya. Apakah ngaruh guys Illaoinya guys? Ya ngaruh sih. Riven. Selama Riven masih bintang 2 kayaknya. Kayaknya tetap kita yang boncos guys. Sakit guys, Caitlyn guys. GG Gaming ya guys ya. Wah, dia itemnya juga lebih jadi guys gara-gara blinding speed. Tidak masalah. Oke. Okay. Kita roll. Wih,
Dapat set tapi dia headliner. Alright. Good 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 good. What could this combo mean? Oke. Okay. Adakah pengganti yang lebih bagus, guys, daripada Lux ini ya? Oke, enggak ada, guys. Gini aja, guys, biar Kasantenya yang digebuk duluan. Jadi enggak jaks banget ya yang digebuk ya. Tapi 51 kita harus level 8, guys. Tetap, guys. 51, guys. Jadi mungkin ini udah 4 mosher ya. Jadi kita mulai ini deh, buy EXP aja deh. Nanti level 8 juga bisa kok nyari si Lux ya. Yang penting kita bisa jadiin komposisinya dulu dengan EDM EDM 4 atau EDM 5 ya. Sentinel udah mulai bisa kita ganti. Mungkin kalau ada Dazzler mau gua masukin, guys, Dazzler ya, gantiin Lux yang di sini ya. Alright, let's see. Kita butuh apa nih, guys? Butuh bikin Edge of Night lagi, udah gak ada. Ini deh, boleh. Buat set ya. Dapat, ini aja deh. Buat set, ready, set, go. Tung, tutung, tutung, tung. Fai dapat lagi, boleh. Mulai nyicil, 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 nyicil. Ini gak main ya, guys. Roll sekali boleh gak? Ini bisa ngaktifin super fan, guys. Oke. Gini aja dulu deh, guys. Gak apa-apa, augmentnya jadi gak aktif ya, yang binary airdrop. Kayaknya mantap juga nih, apa dapat Titan Resolve, guys. Soalnya random, guys, item ketiganya. Aduh, boncos, guys, langsung, guys. Oh my god. KKJ very strong. Darah 39 sih udah sedikit worry nih ya, guys, ya. Oke, kita harus segera level up. Terus cari-cari, guys. Guys, ini gue mau masukin ke set, guys. Setnya aja gak dapet-dapet dari tadi. Tolong banget ini mah. Kita tahan sekali lagi, guys, karena abis ini creep round, guys. Sayang kalau kita boros di sini ya. Ayo please be mine. Please be mine. Oh my. Aduh, udah dapet Qiyana. Item ku diambil dong. Yaduh, item ku diambil, guys. Buset, buset, buset. Kaget ku, guys. Tadi Jaxnya kan muter, breng, langsung mati banyak, guys. Aduh, dia udah dapet Z bintang 2. Janganlah ngambil-ngambil ini gua, guys. Nah, ini ada monster yang lebih bener ya, guys. Kayak bu, goodbye ini aja ya. Goodbye super fan. Oke, guys. Ini juga gak bakal gua ini sih bintang 3-in. Jadi ini bakal gua jual sih. Cuma ntar aja deh jualnya. Yipi yipi yipi. Wih, itemnya banyaknya, ey. Oke, guys. Taruh sini. Mulai jual ini kali ya. Mosher 6 kayak gini ya. Oke, terus naik level. Mungkin aktifin ini. Kayak gini, guys. Kita bisa kasih Poppy nih, guys.
Poppy, Poppy. Kita kasih steadfast heart ke Poppy. Poppy sabar, jangan mati dulu. Aduh, slow hang kita guys, slow hang. Ini buat si ini ya. Buat siapa namanya? Buat Lux. Abis itu Poppy kita kasih bagus Gargoyle atau ini guys. Gargoyle atau Bramble Face guys. Kayaknya Bramble Face aja ya. Oke, gini. Oke guys, ini duit kita banyak banget guys. Oke, jual. Oke. Aduh guys, itemnya ini nggak keluar guys. Oke, gua roll lagi ya. Oke. Oke, Poppy bintang 2 nih guys. Oke guys, full com kita udah. Tinggal keluarin Lilia ya. Woi, jangan mati gua. Nice ya. Roll kita sih benar-benar dalam banget tapi joss guys. Oke guys. Lilia, goodbye. Oke, kita gini ya. Biar ke kanan semua. One more. Dapat Z. Oke guys. Kita tinggal. Ntar guys, ini harusnya udah oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lawannya apa nih? Kita lihat dulu ya guys. Boom, lompat, cuing cuing. Kita lihat damage-nya guys. Kita lihat, wih, lompatannya mantap. Jax kita masih full ya. GG Gaming guys. Oke, kita beli Z guys. Semoga ada Lux di ini guys, ada Lux di carousel. Wah, Yorick juga boleh guys. Tuh, item apa ya? Yorick gak sih guys? Ekbitnya tapi gak kepake ya? Yaudah deh, ini aja guys. Ntar Ekbitnya sembarang aja guys, kita taruh ke Yorick aja. Biar dia keluar aja item ketiganya guys. Setuju gak sih? Yorick bintang 2 dulu guys. Dikunci lagi guys. Dapat jet guys, dapat jet. Nih di kanan semua ya. Good 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 good. Ini juga di kanan. Harusnya oke. Okay. Ditaruh di kiri aja. Enggak deh, tetap di kanan aja guys. Oke okay, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita lawan dia. Jax, bertahanlah Jax. Jax, bertahanlah, lompatin ke belakang, serang dia semua. Paling mantap sih kalau Jax-nya lagi dapat Bloodthirster ya, guys. Wih, mantap banget, guys. Yah, apakah kita bisa menjadi top 1, guys? KKJ tadi lawan siapa ya? Kok dia menang, guys? Oke, gua enggak bakal ngincer ini ya, Z bintang 3 sih kejauhan ya, guys. Gimana ini, guys? Gimana belinya ini guys? Gimana belinya ini guys? Gak punya duit guys. Semoga masih menang ya. Ya Allah, ya Rahman. Oke, selama carry-carrynya masih di kanan guys, it's very good buat kita ya. It's very 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 good. Good 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 good. Kita harus tahan hawa nafsu kita untuk mendapatkan Lux bintang 3 guys. Semoga masih bertahan aja guys. Kita lihat damage-nya guys. Haya. Haya. Haya, lompat ya. Haya, masih bertahan. Jax kita masih ada darah. Masih bertahan. Mamam kamu, Akali. Kamu saya bunuh. Boom. Oke okay guys, belum mati ya musuhnya. Gak boleh sombong. Tadi gue pengen ngomong don't surrender, tapi
Bintang 3 Lux. Bisa turut damage Crowd Diver juga nih. Cuma kayak udah penuh guys, gue beli aja lah gak apa-apa. Jax gue sampai bingung guys, mau mukul siapa guys. Gak dikasih ruang guys. Oke, kita kasih item buat si Z ya. Thief Glove, Thief Glove juga oke nih guys. Karena kan gue udah tinggal dikit ya, itemnya gak bisa nambah lagi, oke. Hedonis, ya Hedonis sih udah mentok ya guys. Gak bisa diapain lagi, kita cuma nabung level doang ini. Oke, Pantheonnya dipindah ke kanan guys. Gak apa-apa guys. Jax gue emang awal-awalnya gebukinnya Pantheon, tapi ntar dia lompat guys ke belakang. Aduh, dipindah ke kiri guys. Aduh guys, ini yang bahaya guys, ini yang bahaya. Tapi ternyata, hey guys, ternyata aku makin cinta, cinta sama EDM Mosher. Kita masih menang juara satu, GG. Itu guys buat konten EDM Mosher. Kayaknya belum berapa lama ini gue main EDM guys, dan sekarang menang lagi pakai EDM. So, tunggu apa lagi guys? Pakailah EDM guys, terutama EDM yang ada Jax-nya guys. Evaluasi, evaluasi, tetap harus ada evaluasi guys. Evaluasinya apa ya? Kok kayak gak ada evaluasinya guys? Sombong ya, gak boleh sombong. Tapi emang gue lihat di sini game kita cukup bagus. Tadi pas lagi yang gue round berapa ya, yang gue roll banyak tuh ya, sampai karena darah kita udah sekarat ya. Tadi tuh di roll itu tuh menurut gue roll yang cukup bagus, karena kita dapat Yorick, dapat Poppy, dapat Z, jadi bagus banget guys. Mungkin evaluasinya ya guys, kayaknya Urgot ini bisa diganti, diganti yang lain deh. Urgot, Urgot, karena Urgot ini Mosher-nya tuh dia kayak yang di belakang doang gitu guys, kayak kurang kurang barbar gitu. Mungkin kalau pakai apa ya, Mosher yang lebih ke dalam lagi lebih bagus deh. Coba Mosher-nya ada siapa lagi sih? Mosher, Mosher, coba. Ini EDM Moshing. Mosher-nya satu lagi siapa guys? Eh bentar-bentar guys, bentar guys, salah guys. EDM Moshing. Aduh, gue mau buka di builder guys. Echo Spelty Nails. Gue lupa guys ada siapa lagi guys. Mosher, 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 Mosher. Oh cuma sisa Fai sama Urgot ya. Ya bener sih guys, emang paling bener udah Urgot aja sih. Cuma emang Urgot tuh ya gitulah, kurangnya tuh dia di belakang gitu ya. Lebih GG-nya tuh dia sampai ke depan-depan dun-dun-dun gitu. Cuma overall oke lah, tadi itemnya oke juga. Evaluasinya cuma tadi tuh kita sempat kegocek ya. Di ending tuh harusnya kita harus tetap ngeliatin musuh kita terus nih formasinya, dan nanti misalnya formasinya dia udah berubah kita langsung cepet-cepet guys, cetak-cetak-cetak gitu. Karena kita kalau bisa sebisa mungkin emang diarahin satu arah ya, ini si EDM-EDM itu searah sama carry-nya guys. Oke, so gitu aja. Thank you for watching in this video. Semoga kalian suka. Semoga kalian makin jago main TFT-nya. Kalau ada kritik dan saran boleh di komen. Kalau ada pertanyaan juga boleh di komen guys. Dan jangan lupa share video ini guys. Gue yakin di luar sana masih banyak teman-teman kita yang masih nge-stuck nih. Rank-nya mungkin masih di bawah Emerald juga. Atau mungkin udah ada yang di atas gue. Tapi juga main EDM share kok tusun mulu gitu. Jadi beginilah cara mainnya guys. Tadi gue juga di early sempat mau main Sentinel, tapi Sentinel kita udah ada yang pakai ya. Langsung beralih guys, dikasih Jax EDM. Langsung guys, langsung gas guys. Karena kan gak ada yang main juga ya EDM-nya. Kayak gitu guys, cara transisinya juga tadi pelan-pelan ya. Nah itu coba kalian bisa praktekin. Semoga kalian bisa sesmooth di game ini guys, dan push rank-nya makin lancar. Gitu aja, thank you for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe. And see you in the next video, bye-bye. Thank you.